Assalamualaikum geng. Okay, kita jumpa lagi dekat channel aku Wan Casper. Hari ni aku nak share sikit dekat korang tentang sebiji kereta Toyota Supra, enjin 1JZ. Digunakan untuk drifting. Kereta ni horsepower dia aku tak pasti berapa, sebab aku tak pernah ada dalam dia punya tuning session. So dekat sini aku berada dekat One Boss Garage, workshop yang develop kereta ni dan repair kereta ni untuk penggunaan sukan drift. Sekarang ni sukan drift dah belum lagi aktif macam dulu sebab kita ada PKP. So nanti aku akan share dekat korang tentang kereta ni. Untuk orang buat reference ke, untuk orang tahu apa jenis kereta yang digunakan untuk drift. So stay tune geng dekat aku punya channel. Nanti banyak lagi pasal kereta drift yang aku akan share. Dekat hujung ni siapa tak kenal One Boss Garage, dia buat brokerage, dia buat macam-macam lah untuk set up kereta penggunaan drift. Stay tune geng, aku share dekat korang tentang kereta. Okay, ini kita berada dekat ruang enjin dia. Ruang enjin dia, so aku akan tunjuk kat korang part-part yang kereta ni pakai lah. Sebab sedikit yang aku tahu, yang aku tak tahu tu, yang aku salah cakap tu, kira minta maaf. Aku minta maaf lah kan, sebab tak pandai sangat bab-bab kereta ni. Okay, yang aku nampak kat sini dia pakai SKS. SKS punya cam gear, cam gear ataupun adjustable cam pulley. Function dia ni untuk kita dapatkan TDC. TDC ni maksudnya timing dead center. Timing dead center ni kita perlu pakai ataupun kita perlu cari. Pulley ni satu benda yang penting bila korang masukkan dia punya racing cam. Maksudnya high cam lah. High cam. Untuk kita dapatkan TDC, kita perlu ada cam pulley. So itu satu part performance yang korang kena tahu dan korang kena pasang bila korang pakai high cam. Okey. Itu yang pertama. So yang kedua, dekat sini kalau korang nampak, okey, dia dah pakai aftermarket punya intake manifold. Kalau korang tak nampak dekat kan, okey, ni intake manifold dia. Dia dah pakai aftermarket untuk tingkatkan performance engine lah. Tingkatkan performance engine. So dia ini throttle body. Throttle body pun dah racing lah. Dah besar dah dia punya inlet. Untuk dapatkan inlet yang lebih cantik lah. Bila korang pakai intake manifold. Aftermarket intake manifold. Okay, kalau korang nampak dekat sini, dia dah pakai aftermarket punya blow off. Brand dia Turbo Smart. Turbo Smart Racing Port. Ini mungkin untuk high boost punya spek lah. High boost punya spek. So kereta ni develop memang untuk drift sahaja, bukan untuk on the road. Mungkin dia punya power adalah 700-800 HP lah, daripada apa yang aku tengok lah kan. Apa yang aku tengok. So dia banyak lagi benda. Dia banyak lagi dia selain daripada total body, selain daripada intake manifold, ataupun selain daripada cam pulley. Banyak benda lagi yang kena pasang untuk tingkatkan performance sesebuah enjin. Drift ni dia tak macam drag. Drag lagi banyak barang sebenarnya kena apa ni, kena masukkan dekat enjin untuk kita dapat time yang cantik. So drift ni dia lebih kepada
performance engine untuk kita buang ekor lah, orang kata kan, buang ekor untuk drifting. So dekat sini, kalau korang nampak, dia pakai turbine. Turbine lain lah. Dia biasanya 1J ni dia twin turbo. So dalam kereta ni, kereta ni dimodify untuk jadikan single turbo. Single turbo. So diorang guna model daripada Garrett. Garrett AR70. Ni untuk high boost, untuk power yang tinggi. So inilah turbo salah satu pilihan selain daripada bore owner ataupun precision turbo kan. So AR70 adalah salah satu pilihan, pilihan geng-geng yang gila kuasa. So dia dah duduk dia dah pakai turbo header yang duduk dekat atas. Kalau original dia duduk kat bawah twin. So ini dah pakai header, dia pergi ke atas. Tu nampak smart kan, nampak smart. So daripada dia punya segi air filter pula. Air filter dia jenis pakai open. Yang ini custom stainless steel. Aku rasa ni dalam 4 inci kot. Custom by One Boss Garage. So kalau korang nak buat kereta-kereta drift, nak set up kereta drift, bolehlah cari One Boss Garage. Nanti aku akan letak nombor telefon dia dekat description. So apa yang kau nampak ni, ini tank. Tank dipanggil oil cache tank. Oil cache tank. Oil cache tank ni dia pergi kepada ni pipe dia, flow aku tunjuk, dia pergi kepada valve cover. Valve cover. Function dia untuk perangkap minyak, lebihan minyak yang keluar melalui udara lah. Orang panggil dia punya flow. Airflow, bukan airflow masuk dekat intake tu ya. Yang ini dekat valve cover. So dia akan masuk ke sini. Dalam ni ada penapis. Ini ada filter dia. So yang ini akan masuk balik. Macam tu lah dia punya function. So tak adalah banyak minyak. So dia lebih kepada sistem pernafasan enjin. Kalau salah minta maaf lah, saya tak pandai. So dia dah pakai custom aluminium radiator. Ni aku rasa ni dalam 3 layer ni. Custom, tak pasti brand apa. Custom intake manifold. So di ni dia punya intercooler. Intercooler dia besar gila bhai. Besar gila. So cukup lah untuk tampung kalau orang yang arif tentang enjin ni. Dia tengok intercooler pun dah tahu dah berapa power dia boleh pegang. Ini kalau korang nampak, yang ini tank. Tank ni untuk power steering fluid. Power steering fluid. Okay, kereta drift ni dia perlukan tangki power steering fluid ni yang besar. Sebab dia nak cover, mungkin dia panas kot. Mungkin dia panas, so dia nak minyak tu lebih untuk counter back bila korang drift ke sebelah kanan. Maknanya nak pusing balik ke sebelah kiri tu lah, dia senang lah rotate. Itu fungsi fuel power steering punya tank yang besar. So ni sebut sedikit dia punya luaran. Luaran dia. So ini dia punya belakang lah, bonnet dia. So memang kereta ni set up untuk drift. So tangki ada racing fuel tank. Yang ini dia punya fuel pump lah. So daripada minyak sini, dia akan pergi sini. So ini fuel pump dia. So the next episode aku akan cerita pula pasal interior kereta ni. So korang stay tune dalam aku punya channel. Jangan lupa subscribe. Okay, yang ini the best drifting car. So interior dia nanti aku akan tunjuk sikit kat korang. Ni memang set up untuk drift. So stay tune gang. The next episode aku akan share lagi pasal kereta ni. Jangan lupa subscribe. So kereta ni pun nanti kita akan review banyak lagi kereta drift. So terima kasih gang kerana subscribe aku punya channel. See you guys.